Hai semuanya, selamat datang di channel Dewi Sari Love to Cook. Kali ini saya akan membuat sate lilit daging sapi. Bahan-bahan yang diperlukan: daging giling, bawang bombay, bawang putih, tepung maizena, tepung terigu, lada, bawang putih bubuk, telur, garam, kaldu sapi. Untuk pelengkapnya, wortel dan buncis direbus, terong dan kentang digoreng. Masukkan semua bahan. Aduk rata. Setelah tercampur rata, ambil tusuk sate, lalu ambil segenggam daging, lilitkan di tusuk sate. Sambil ditekan-tekan, lakukan sampai adonan habis. Seperti ini ya. Masak sate lilit sampai matang dan berwarna kecoklatan. Rebus wortel. Dan buncis sampai matang. Goreng terong dan kentang sampai matang. Sate lilit daging sapi dengan pelengkap siap disajikan. Selamat mencoba.